Bagus banget ya tadi Indah ya. Terima kasih. Kalian ini dari tahun berapa sih sebenarnya udah bareng-bareng nih? Kalau nggak salah dari tahun 1928 ya? Oh, itu kayaknya jamu yang Bapak minum. 2016. Oh 2016, 2016 ya? 2016. Kalian ini masih pada kuliah semua kalau nggak salah gitu kan? Iya betul. Sudah memutuskan untuk membuat grup bareng. Boleh cerita sedikit nggak seperti apa? Siapa yang mau cerita? Silakan. Kita pertama kali dipertemukan di salah satu ajang kompetisi nyanyi, Hijabers. Dan di Brebes.
Hijabers. Jadi Hijabers. Maaf ya Allah. Maaf ya. Ini banyak ikis di sini. Berbes ya. Lalu kita pesertanya, terus kita juga ada yang menang juga, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk gabung bareng dan insya Allah kita bisa bareng terus dan nyanyi-nyanyi lagu terus. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kanaya. Baik. Oke, Kanaya semangatnya pokoknya oke nih acara seperti ini ya. Oke. Oke ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kanaya dong. Terima kasih banyak Kanaya. Sukses terus. Nah, itu tadi udah ada bintang tamu kita ya, Nda. Ya. Suaranya bagus banget, merdu banget, dan juga menyuarakan siar tentunya di negeri ini. Iya, kan? Insya Allah. Dan untuk itu kita lanjut aja, karena sini sudah siap di belakang panggung nih. Betul. Sudah ada yang deg-degan juga nih ya. Tadi kan cewek cantik-cantik. Cantik-cantik. Ini cowok tampan-tampan. Tampan-tampan. Bukan main. Dari Yogyakarta, ada Rafael Suara. Yogyakarta, Rafael Suara. Menjadi bagian dari Siar Anang Negeri tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Apalagi muncul di TV swasta dengan mengumandangkan dakwah, tawa dan air mata telah kami lalui hingga kami menuju di babak semifinal. Kami harap Rafael Suara akan terus menjadi bagian dari Siar Anang Negeri hingga final nanti. Rafael Suara, suara yang tampan, hati yang menawan. Satu kita. Darah tumpah untuk hal yang sia-sia. Kawan, apa yang kau bela? Ingin dipandang hebat. Kau bertaruh nyawa dan sekarat. Tidakkah kau cukup cinta dari keluarga hingga kau lari ke sana dan mati sia-sia? Kenapa hanya kau tonton ketika sahabatmu diadu bagai pion? Menangis, menyesal, mendalam, masa depan runtuh kelam. A'udhu billahi minash shayutanir rajim. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hai guys, kita sungguh beruntung lahir dan hidup di bumi Indonesia, negeri yang subur, indah dan kaya. Para pahlawan kita telah merebut kemerdekaan. Untuk siapa? Untuk kita. Para pendahulu kita pun telah membangun Indonesia dengan benar. Untuk siapa? Untuk kita. Oleh karena itu kawan-kawan, janganlah kita rusak lagi negeri tercinta kita, Indonesia. Kawan, hidup itu memang tidak mudah. Ratusan cobaan, jutaan godaan. Tegakkan badan dan dewasalah. Bersama Allah hadapi dunia dengan gagah. Kawan, kitalah generasi harapan bangsa. Na 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 na. Tak kuasa ini. Jalani hidup penuh godaan, tapi waktu terus berganti. Hadapi selalu harap ridhonya. Oh adikku, janganlah kau ragu. Berkarya dengan cintamu untuk jadi generasi harapan. Kini kamu tak dewasa. Kini kamu telah dewasa.
dewasa, hadapi problema yang ada. Ha, ha, ha. Penasaran nih kayaknya nih, makanya bagus banget ya pelan-pelannya kan. Itu terakhirnya cinta gitu itu. Betul. Aduh, kita semua penasaran nih, ya? Kurang lebih seperti apa komentar dari Dewan Juri. Tapi sabar dulu, kita akan dengar komentarnya setelah satu ini. Tetap bersama kami di Syiar Anak Negeri.